kembali lagi dengan kembali. Halo guys, ini podcast pertama kita bersama saya Mas Doktor dan kita kehadiran tamu istimewa bernama Wisnu, seorang Waido. Tukang Waido. Itu Karanganyar, sepak bola Karanganyar dan mancanegara, dan bersama Randy yang berprofesi serupa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih nasib klub kebanggaan segelintir orang di Indonesia. Orang segelintir, bro. Oh, segelintir. Mayoritas. Mayoritas ya. MU itu terbesar. Oke. Manchester United dan Arsenal. Entah kebetulan entah gimana, ini samping saya ini adalah fans MU. Yeah. Dan sampingnya lagi adalah fans Arsenal, betul? MU tapi kalau AC Milan. Oh, ini kalau AC Milan, tapi sebenarnya hatinya MU. Nah, ini kemarin MU sama Arsenal ketika bertanding itu menang MU 3-1. Iya. Yoi. Padahal itu Arsenal baru pada di tahapan naik, performa naik, akhirnya turun lagi. Nah, kita ingin tahu nih, menurut kedua tukang paido ini, kira-kira MU sama Arsenal setelah pertandingan itu di Liga Premier bakal seperti apa? Oke, ini siapa nih yang mau ngomong duluan nih? Ya. Fans MU atau fans Arsenal? Fans MU dulu aja. Oke. Okay. Itu. Kok MU sih Arsenal sih? Ini. Kalau masalah Arsenal itu kan untuk saat ini kaptennya itu kan masih muda, belum berpengalaman, Martin Odegaard. Jadi tak rasa itu nanti ke depannya itu kayak yang sudah-sudah. Awal tuh gas, jet, ya, pertengahan, letek gitu. Jadi ya, seperti itu, karena kan memang butuh sosok pemimpin kalau dari Arsenal. Kalau saya main di Arsenal ya. Nah, kalau MU untuk saat ini memang sudah pembenahan. Alhamdulillah pembenahannya itu positif. Karena apa? Permainannya sudah mulai padu. Christian Eriksen dan Bruno Fernandes juga sudah mulai ngeplay. Nah, jadi istilahnya striker itu sekarang sudah tahu kalau dia bakal dapat umpan-umpan matang dari gelandang-gelandangnya. Kalau dulu kan enggak, Ronaldo nyari bola. Iya. Nyari bola. Iya, nyari bola. Pressing, nah kayak gitu. Di usia Ronaldo yang sudah tidak muda, pasti kan untuk pressing bola itu kan juga dia butuh energi yang banyak. Padahal usianya sudah ketika musim lalu kan 36 tahun. Nah, seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa Ronaldo saat ini belum mencetak gol? Itu belum rezekinya aja. Iya. Jawaban yang bagus dari seorang fans MU. Sekarang Randy sebagai fans Arsenal. Pertandingan kemarin kalah 3-1 ya. Tapi kalau dilihat emang kualitas pemain Arsenal dibandingkan kualitas pemain MU, City, Liverpool itu memang jauh di bawah. Ya kan? Dari susunan line up pemainnya lah. Tapi untuk kedepannya Arsenal di bawah asuhan Arteta saat ini itu progresnya ada. 5 pertandingan kalah 1 kali sama MU kemarin. Tapi kan ya masih di puncak klasemen. Iya. Saat ini walaupun cuma selisih kalau sama MU yang di posisi 45 tuh Mas MU itu. 5. Nah, itu selisih 3 poin sih. Tapi gimana ya? Pemainnya Arsenal belum lengkap sebenarnya. Thomas Partey masih cedera. Itu gelandang-gelandang itu sih. Pengangkut air. Kehilangan Thomas Partey kan sebenarnya juga pengaruh besar. Terus yang saya sayangkan kemarin ini kenapa Tomiyasu gak dimasukkan waktu lawan MU ya. Nah itu kenapa gak dimasukkan, padahal
pas kalau dia dimasukkan dia bisa membantu serangan loh, Tomiyasu itu. Dan yang main siapa itu? Yang main line up-nya Ki. Line up-nya Arsenal itu Benwet, Saliba, Gabriel, Zinko, Sambi, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus, Saka. Harusnya si Zinko ditarik atau Benwet ditarik diganti Tomiyasu. Harusnya itu biar. Terus di babak kedua Tomiyasu masuk, mainnya bukan 4-4-2 lagi kalau mau tetap mau pakai dua striker, tapi jadi 3-4-2. Wait a minute. 3-4-3 atau 3-4-2. 3-4-3 itu bisa lebih ngepres lagi lah. Soalnya dari 5 pertandingan ini emang kalau babak kedua Arteta pun mengakui Arsenal melompong. Gimana rasanya di puncak? Dingin mas. Gimana rasanya turun dari puncak? Belum di puncak mas. Oh belum di puncak? Iya, ini kan klasemen 5, tapi jaraknya kita itu cuma 3 poin. Oh gitu. Dari puncak klasemen Arsenal, nah, sedangkan Arsenal itu kan laga-laga di depannya itu kan lumayan berat. Ya kan? MU ringan ya? MU, ini laga yang tertunda melawan Crystal Palace. Karena Inggris sedang bergabung. Tapi intinya ketika melihat permainan MU kemarin pas melawan Liverpool bisa menang 2-1 ya kan. Habis itu sama Arsenal menang lagi 3-1. Nah, terus lagi masuknya Antony. Gimana itu Antony Santos itu keren karena dia kalau dilihat dari orangnya itu kan kayaknya tidak sombong. Jadi dia sama apa kayaknya itu nanti kalau dia bisa ngeklik dengan Ronaldo dan bisa mau belajar dari Ronaldo cara menjaga stamina, fisik, meningkatkan kecepatan, itu nanti pasti akan lebih bagus lagi. Seperti itu mas, kalau Antony apalagi debut langsung dia tak gol. Jadi nanti juga belajar jadi sombong juga harus. Nah itu harus ya. Sekarang kan kayak kemarin itu apa back dari Leicester itu aja sudah ini loh mulai ngeluh mengatakan kalau Antony itu tukang bully. Wah memang sekarang itu apalagi back yang paling utama kan, yang dari musim kemarin itu kan yang paling disorot itu kan back MU itu. Makanya kemarin Maguire ya mas. Iya. Maksudnya Martinez kan kita bisa melihat saja dari potret foto De Gea. Dia kan nampak bahagia. Kayak kemarin-kemarin, wah prestasi Asian. Nah itu, jadi ya memang sudah ada kepercayaan diri dari pertahanan dan penyerangan. Apalagi gelandang sekarang tidak bergantung pada Lord Fred saja. Jadi sekarang gelandang ya mat. Apa namanya progresnya bagus karena Casemiro juga sudah terbukti sudah pernah juara Liga Champions berapa kali, juara dengan Madrid juga. Mantan pemain Madrid itu pasti bermental juara dan itu yang bisa digunakan untuk semacam apa meningkatkan kepercayaan diri dan skill apalagi pemain-pemain muda. Gitu. Seperti McTominay kan juga masih muda. Nah itu. Sekarang Arsenal? Arsenal laga depan ketemu Bradford. MU sama Bradford kayak berapa mas? Kalah. Berapa Bradford? Oh, menang Bradford. Ya. Itu Bradford bisa mengalahkan MU kan termasuk. Jadi tim enggak ikut ya mas. Semenjana ya? Oh, enggak semenjana. Tapi ya, itu sekarang kan Arsenal udah ada striker yang dibilang permainannya itu udah masuk Gabriel Jesus. Terbukti dari laga pramusim sampai kemarin aja dia kan masih konsisten jadi utama kan.
Jadi untuk kedepannya saya yakin si Arsenal cuma cari konsistensi sebenarnya. Ya, Brentford itu kan walaupun gimana, klasemen berada di posisi ke-8 dengan raihan 9 poinnya. Jadi kalau dari puncak klasemen juga cuma selisih 6 poin kemenangan 2 pertandingan berarti kan. Jadi mereka tetap memiliki semangat, apalagi dia apa? Mereka itu memiliki modal menang melawan MU. Kan gitu. Jadi kepercayaan diri para pemain itu pasti juga bagus. Itu. Jadi menang lawan MU itu jadi motivasi. Wah, pasti. Tim menang lawan Arsenal jadi motivasi enggak? Kalau lawan Arsenal itu gimana ya? Itu yang paling menjadi motivasi itu menang lawan Liverpool. Jadi kalau sudah menang lawan Liverpool 2-1, pasti menang lawan Arsenal kemarin kan begitu. Gitu. Jadi motivasinya menang lawan Liverpool dulu ini, bukan Arsenal. Arsenal itu zaman apa itu waktu zamannya menang 49 kali, nggak kalah 49 kali itu. Kalah kalah cuma sama MU. Nah, makanya kayak terulang ya itu. Baru 5 terus terulang langsung. Iya. Kemarin itu ada fans Arsenal sebelum match laga antara MU dan Arsenal. Iya, iya, benar. Mas, nanti ini 10 apa 10 kemenangan ini lanjut sampai 10 kemenangan. Duh, besok aja lawan MU lah gituin loh. Nah, itu masih berarti yang sombong itu fans yang mana? Iya. Yang sombong ini. Ini udah bayarannya belum? Udah bayar taruhannya belum? Wah, taruhan itu haram, Bro. Oke. Enggak boleh. Nanti dimarin Bang Haji ya. Sudah bermenit-menit yang kita habiskan untuk diskusi yang sangat seru ini. Nah, ini sekarang giliran di kesimpulan nih menurut berdua ini. Gimana nih Manchester United sama Arsenal setelah laga itu seperti apa? Mulai dari siapa? Yang lagi dipujuk dulu saja. Pujuk dulu. Setelah laga kalah lawan MU di Eropa kan sempat menang lawan selamat ya mas, saya sih mas Bali. Oke. Liga Eropa ini pernah nanti tolak ya. Tim sebenjana. Sebenjana. Di Eropa kan kemarin Arsenal habis kalah dari MU terus menang 2-1 lawan Zurich, kemungkinan kan mentalnya kebalik lah, motivasinya ada lagi. Ya tinggal nanti di Liga Inggris ketemu Brentford, Tottenham sama Liverpool kalau masih konsistensi ya. Sampai menang ya target realistis lah zona champion lah. Gak usah juara, masih ada City di sana dengan halnya yang enggak terbendung. Kalau MU itu ya. Ini kan dari puncak klasemen. Itu kan cuma selisih itu tadi 3 poin. Jadi zona Liga Champion itu sudah pas di tangan. Karena apa? Karena sudah terbentuk istilahnya itu chemistry antar pemain itu dan kepercayaan dirinya ketika Maguire tidak dipasang itu tingkat kepercayaan dirinya tinggi. Nah itu. Terus kalau Maguire dipasang? Ya terbukti kemarin di meme ya. Melawan jadi meme. Lepas lawan Real Sociedad kalah 1-0. Dan itu rekor yang kemarin apa sudah di up sama media online. Jadi kebanyakan kalau Ronaldo, Maguire dan De Gea jadi starter itu kebanyakan kalah terus gitu. Apalagi kan gimana ya, di setiap pertandingan itu saya sebagai fans MU itu sangat apa, berbeda dengan musim-musim kemarin karena di Gudalot terus Martinez, Varane, Meru, wah semangat juangnya tempur pokoknya. Jadi memang benar-benar kayak zaman dulu, zaman Rio Ferdinand, Gary Neville sama Vidi. Jadi memang totalitas, enggak kayak kemarin. Itu salah umpan ke kolong, wah ajur wis. Nah itu apalagi lawan di depan itu kan nanti ada Crystal Palace, Sheriff, Leeds,
baru nanti derby setelah itu match keempat melawan Manchester City dan penentuannya di sini. Tapi ya kita semua tahu Liga Inggris itu liga paling ketat. Jadi klub-klub yang bukan klub besar bisa mengalahkan raksasa Inggris. Jadi ya, tapi tetap optimis. Tapi yang jadi penentuan nanti adalah ketika melawan Manchester City. Seperti apa nanti backnya bisa mengatasi Erling Haaland yang benar-benar buas dan lini tengah MU yang harus lebih dominan daripada lini tengah Manchester City. Karena saat ini Pep Guardiola sedang masa transisi merubah taktik. Jadi itu seperti itu saja. Kalau Ronaldo, Maguire sama De Gea yang kepake di Brisbane saja. Aduh. Ah, jangan di situ, Mas. Ronaldo itu apa namanya? Kalau Masnya bilang begitu kok kayak gimana ya? Membangun narasi meremehkan Ronaldo ini. Aku segelaras itu kan cuma klub untuk apa tarkam fan football gitu aja. Jadi ya walaupun yang mendirikan segelaras saya itu kan ya jangan dibuat meme nanti buat apa nyindir Ronaldo. Tapi yang penting yang utama saat ini seperti ketika saya main bola pas jadi striker itu apa tidak mendapatkan umpan dari gelandang ataupun sayap itu frustasi parah. Yaitu apalagi ya itu kalau yang pemain lain itu cuma pengen mementingkan egonya sendiri terus tidak mementingkan kepentingan tim. Nah, seperti itu. Tapi saat ini semua sudah terus rapi. Erik ten Hag sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, tinggal melihat konsistensinya saja nanti para pemain semangat juangnya, semangat tempurnya. Oke, GGM. Komentar yang bagus dari keduanya ini. Berarti keduanya sangat optimis, kedua tim bisa melenggang kangkung minimal di zona champion, syukur-syukur bisa juara ya. Pasti. Amin. Syukur, ya. Amin, syukur, amin. Kayak Leicester aja bisa juara. Iya. Ya, sudah untuk edisi podcast pertama ini. Nanti bagi kalian yang ingin share tentang tema apa yang perlu kita bahas, nanti komen di bawah ya. Oke. Tema apa yang mau dipahitu? Sampai jumpa kembali.